mana di antara kamu di sisi Allah lah yang paling bertakwa? Ayat tu yang menyatakan innama yakhsyallaha min ibadil ulama, orang yang paling takut Allah ialah ulama. Ia bukti bahawa ulama lebih mulia daripada ahli ibadat. Bukan sudah kalau mereka dia kuatkan dengan hadis yang sahih yang Nabi SAW menyatakan fadlul alim ala al-abid kafadli ala adnakum wa fi riwayatin kafadlil qamar lailatul badri ala sa'il kawakib. Kelebihan orang alim dibandingkan dengan orang abid. Seorang duk mengaji, duk baca buku, tambah ilmu. Seorang lagi duk tambah ibadat. Pas maya, baca Quran. Lepas zikir. Seorang lagi dapat tambah ilmu. Bandingkan orang ni yang menambah ilmunya dengan orang yang menambah ibadatnya. Orang ni lebih mulia, kata Nabi SAW, seperti kemuliaanku dengan sahabat yang paling bawah sekali. Saya pernah katakan, kalau Nabi banding dia dengan Abu Bakar pun dah jauh. Kalau Nabi kata kelebihan orang alim berbanding orang ibadat seperti kelebihanku dengan Abu Bakar, so pun dah jauh, tak terkejar Abu Bakar. Ni Nabi banding yang paling rendah pula, lagi tak terkejar kita. Ini yang menyebabkan mereka berpakat ataupun berlomba-lomba dalam menuntut ilmu, untuk mendapat ilmu. Satu zaman dahulu ataupun pada zaman para salafus soleh, bagaimana mereka berusaha menuntut ilmu. Kadang-kadang sebenarnya bukan sekadar mereka menuntut ilmu, waktu jaga, waktu tidur pun menuntut ilmu. Kita sebenarnya bukan sekadar makan, waktu jaga, tidur pun makan. Tidur pun mimpi makan. Itu kita punya habs. Saya bawa satu cerita. Dua lah cerita. Kisah mereka belajar dalam mimpi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang wafat pada 676 Hijriah. Beliau cerita ada dua orang ulama yang mati zaman beliau. Yang pertama bernama Najmuddin Isa Al-Qurti. Yang kedua bernama Syamsuddin Muhammad An-Nawawi. Yang pertama kita nak cerita tentang Najmuddin Isa Al-Qurti yang meninggal dunia pada tahun 656 Hijriah. Kemana Imam Nawawi masih hidup. Beliau seorang sufi yang agung, seorang ulama yang pegang suatu madrasah rohaniyah di bumi Damsyik, dan beliau menjadi benteng Islam daripada serangan orang-orang kafir dan daripada hujah-hujah yang mengelirukan orang-orang yang mulhid, tak percaya Allah. Akhirnya beliau wafat. Maka Nawawi menyatakan, satu malam aku tidur dan aku bermimpi bertemu beliau. Bila aku bertemu beliau, aku beri salam pada beliau, lalu aku berkata, bukankah kamu telah mati? Jawabnya, ya, kata An-Nawawi. Imam Ghazali menyatakan, tidak ada orang yang mati boleh hidup balik memberitahu hakikat kematian, dan tidak ada yang mengetahui hakikat kematian melainkan orang yang sudah merasakan kematian. Bolehkah kamu ceritakan bagaimana dahsyatnya kematian? Jadi kalau orang hidup, orang mati, hidup balik cakap memang tak boleh. Tapi kalau orang itu dalam mimpi boleh lah. Sebab itu aku nak tanya kamu, bagaimana rasa kematian, kata An-Nawawi rahimahullah. Kata Najmuddin Isa Al-Qurti, ya, kematian memang sebagaimana kata Imam Al-Ghazali. Ia amat menyakitkan, tetapi ia lahdah yasira, semantang qadir. Ia suatu waktu yang cukup singkat. Kemudian ia akan hilang dan kita akan rehat. Maksudnya orang beriman, orang bertakwa pada Allah, memang dah rasalah sikit mati, rasa sakit dia, kemudian dia akan berhenti. Dia akan rasa kelazatan setelah itu. Itu satu cerita. Tidak, dia, Imam Nawawi dalam mimpi pun belajar lagi, tanya lagi. Kemudian beliau dalam mimpi yang lain pula, beliau bertemu dengan Syamsuddin Muhammad An-Nawawi rahimahullah. Beliau menceritakan, aku tidur dan aku bermimpi dengan Syamsuddin, lalu aku berkata, apa yang Allah lakukan padamu? Maka jawabnya, alhamdulillah, nikmat yang baik. Lalu kata An-Nawawi, adakah kamu masuk syurga? Kata Syamsuddin Muhammad An-Nawawi, belum boleh masuk syurga. Seluruh roh orang beriman tidak akan masuk syurga. Mereka hanya mendapat nikmat dalam kubur, melainkan roh para nabi dan para syuhada yang mati syahid. Lalu kata Nawawi, benar, itulah syariat beritahu kita. Roh kita tak boleh masuk syurga lagi bila mati, kerana syurga hanya boleh termasuk bila dah berlaku kiamat. Hanya dua golongan yang memang dah masuk syurga. Yang pertama pada Nabi alaihissalam, yang kedua pada syuhada. Orang yang mati syahid, mereka sudah boleh berada dalam syurga. Mereka dah pilih semasa. Orang-orang yang beriman, mereka hanya mendapat nikmat di dalam kubur. Mereka nampak syurga, tapi masuk tak boleh. Nampak syurga, segala kenikmatannya cukup seronok. Kita dan Islam pun seronok. Apa
kita lagi tengok suka. Tengok kita tadi dah seronok 3-4 jam tak bergerak. Kadang-kadang terkencing kat situ. Seronok. Ini tengok syurga pula. Yang tak ada elang-elang ni. Elang tak ada, terus direct. Maka tak tersedar hari syurga sampai berlaku kiamat. Seronoknya memandang. Ini orang-orang yang berada dalam kubur mendapat nikmat. An-Nawawi kata benar. Katamu. Pihak saudara An-Nawawi rahimahullah belajar. Tanya pula. Kemudian dia tanya lagi kepada Syamsuddin Muhammad An-Nawawi. Aku nak tanya lagi satu soalan, kata Nawawi rahimahullah. Bila roh kamu dikembalikan? Ni sesudah kamu mati. Adakah roh kamu dikembalikan ketika mana kamu berada pada usungan? Atau ketika mana kamu sudah dikebumikan? Jawab Syamsuddin, sesudah dikebumikan. Kata Nawawi, bertepatan dengan hadis Nabi SAW. Artinya belajar. Bagaimana para ahli ulama, saudara? Kesemuanya belajar. Kerana mereka tahu kelebihan. Sehingga diceritakan bagaimana Qadil Qudha yang merupakan murid kepada Abu Hanifah itu Abu Yusuf. Dan nak mati pun masih lagi belajar. Kerana mereka tahu kelebihan, menuntut ilmu. Apa yang berlaku kepada Ibnu Malik. Dan nak mati dah, nak sikit lagi nak pahala mati. Masih lagi mencatat ilmu. Kerana mereka tahu ia lebih afdal daripada segala solat sunat. Segala ibadat-ibadat sunat yang lain. Ini kelebihan ilmu. Sebab itu ulama Allah angkat darjahnya cukup tinggi. Dan kita nak tahu ulama yang benar-benar beramal dengan ilmu. Berbeza sikit dengan pandangan Qurtubi. Beliau lebih menekankan amalan takut pada Allah sebagai indikasi ukuran dari seorang yang dikenal alim. Beliau berkata, sesiapa yang mengetahui bahawa Allah Maha Kuasa, nescaya yakin dengan seksaannya ke atas perbuatan maksiat yang dilakukan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalhah dari Abbas. Ar-Rabi' bin Anas berkata, barang siapa tidak takut pada Allah Ta'ala, maka ia sama sekali tidak layak digelar sebagai orang alim. Mujahid berkata, sesungguhnya orang yang alim adalah orang yang takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syekh Hawa berkata, barang siapa yang semakin bertambah ilmunya kepada Allah, maka bertambah takut kepadanya. Dan barang siapa yang ilmunya tentang Allah lebih sedikit, maka ianya menjadi selamat. Boleh berpandangan bahawa semakin tinggi ilmu seorang tentang Allah, maka semakin berat risiko yang mesti ditanggung. Setengah ulama seperti Qurtubi, bagi Imam Fakhrul Razi, hanya melihat ilmu layak jadi ulama. Ilmu, dengan ilmu ulama. Bagi Imam Qurtubi, ilmu tak cukup sehingga dia rasa takut pada Allah dengan sebenar. Dan ukuran ketakutannya pada Allah itu adalah ukuran ulama. Lagi takut Allah. Kerana asasnya seorang makin bertambah ilmu makin takut pada Allah. Tapi kalau dia tak tambah ilmu, dia akan rasa aman dari Allah. Maksud aman apa? Dia tak takut cerita syurga, tak rindu cerita neraka, tak gerung cerita dosa main. Sebab dia tak ada ilmu, maka dia rasa selamat. Seolah-olah hidup di dunia okey. Sehingga kalau dia sakit, kalau dia kata, saya tak pernah dosa. Dengan Tuhan pun tak pernah dosa. Dengan orang pun tak pernah dosa. Tudung tak pakai, kita tak dosa. Seperti orang yang terlangkap pun. Dia tak boleh nak muhasabah diri dia. Sebab dia tak kenal Allah. Sebab tu dia berani bercakap, saya tak ada dosa. Seluruh manusia berani yang biadab berani bercakap, saya tak ada dosa. Seluruh tahu ke seluruh tak ada dosa? Sedangkan Nabi SAW meminta ampun pada Allah. Bagaimana kita saudara begitu kita katakan berani kata saya tak ada dosa? Tak ada dosa dengan orang, tak buat salah dengan orang. Selama mana saudara tahu? Bukan semua orang cakap dengan saudara sudah buat salah dengan saya. Ada yang pendam. Ada yang makan hati tak beritahu. Mangkali orang tu muak kita. Kecil hati banyak tapi dia tak beritahu. Kita duk rasa action, saya tak ada dosa, muak saya bagus. Saya tak ada dosa dengan ayah saya. Tanya betul-betul dengan mereka. Benarkah kita tak ada dosa? Saya tak ada dosa dengan cikgu saya puji belakang saya. Betul ke? Tanya betul-betul. Dia masa kata kamu baik, masa kamu perlu hadiah tu, dia kata baik lah. Sepanjang kamu jalan murid dia, takkan kamu tak kecilkan hati dia? Tiada setengah manusia sebab tak kenal Allah, dia kata saya tak pernah berdosa. Aneh manusia dia. Sedangkan Nabi SAW menyatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Semua anak Adam berdosa. Semua, kata Nabi SAW. Tiba dia kata, saya tak berdosa. Saudara, siapa saudara nak dengar? Kata dia ke kata Nabi? Nabi SAW kata semua berdosa. Dia juga kata, saya tak berdosa. Saya tak pernah buat dosa dengan mana-mana. Dengan orang tak pernah buat, dengan Tuhan tak pernah buat. Saudara, ini ucapan yang cukup. Tak kenal Allah.
Siapa yang kenal Allah, dia senantiasa rasa dia berdosa. Dia senantiasa takut pada Tuhan punya kelebihan. Kata Imam As-Sari As-Sabaqi. So ini satu makam yang suka. Kata Imam As-Sari As-Sabaqi, seorang yang kenal, sekiranya dimasuk dalam satu kebun, yang dalam kebun itu ada banyak pokok-pokok yang rimbun, yang rendah, kemudian banyak burung-burung yang berterbangan, yang dikatakan bersiul, yang menyanyi, yang berbunyi, lalu setiap burung ini pergi sana, assalamualaikum, assalamualaikum kepada dia, dia tetap rasa takut, bimbang-bimbang, ini permainan syaitan. So siapa macam tu takut? Kalau begitu wali besar dah aku. Dia kalau ratik sikit, tiba jatuh batu, tengok batu langit hikmah dari syurga mana datang, dia berubah lah batu, dah terpesona. Zikir kejap, nampak cahaya keluar, Allah, nampak dah cahaya karamah aku dah keluar. Walau cahaya syaitan, syaitan pakai lampu suluh dia kena lebur, kena tipu lah. Seperti ini lah kita, orang macam kita dah ini. Senang dia kita. Kata As-Sari As-Sabaqi, seorang yang benar-benar kenal. Kalau setiap seekor burung beri salam kepada dia, assalamualaikum, assalamualaikum, dia tetap bimbang ini permainan syaitan. Bukan dia rasa dia lebih. Lihat, seorang yang kenal, dia tak pernah rasa selamat. Dia tak pernah rasa dengan dapat keajaiban tertentu. Selalu para wali Allah, mereka tidak melihat keajaiban-keajaiban yang bersifat material macam kita selalu fikir. Kita fikir keajaiban material dalam atas air, dalam atas udara, dapat makan cara percuma, dapat mendatangkan rezeki di luar musim. So,